ketika saya ngotin Jawa Tuar dan komennya banyak ngamuk, kenapa gak update-update? Saya juga ngamuk, kenapa gak update-update? Sekalian aja, reset aja dari awal lagi ya kan Bang? Tapi ya mau gimana lagi ya, saya gak tahu nih. Tapi semoga saja ya, ini Jawa Tuar ini adalah nanti update lagi gitu kan. Nanti update event kek, update apa gitu. Yang penting ada update-nya. Kalau kita lihat dari Lucky Spin-nya sekarang yang baru aja ini udah, oh masih sama ya. Lucky Spin-nya masih baru dan yang lebih mantepnya lagi sekarang kita ada new akun. Alhamdulillah kita sudah ada akun baru di sini. Jadi kita bakal lihat ya. Dan bakal main lagi nih Jawa Tuar. Ngulang lagi, tapi nggak ngulang ya, karena sekarang kita udah di sekarang, kita cek aja arena kita rank 5 5 10 besar itu GG juga guys, jadi mantap kali ini akunnya. Oke, lihat aja ya, sekarang kita udah punya ini juga nih, Itachi-nya udah hilang, namanya jadi dolar loh. Ada-ada aja loh, kalian lihat di nama apa Itachi-nya, dolar. Jadi kalian nanya bagaimana kekuatan dolar, dan kita bakal coba push-push juga. Adventure-nya kita bakal cek nih, gimana buat adventure-nya. Oke, adventure-nya di sini udah mentok ya guys, untuk level 70 aja lagi. Di sini kita bisa buat upgrade-upgrade dulu ninjanya. Di sini juga ada Biju Minato, juga ada Kabuto. Minusnya kan lihat nih, ngebug ya, sayang sekali. Sayang sekali. Nah, kita bakal langsung aja push adventure dulu. Kita pemanasan nih, pemanasan. Di neo akun pemanasan kita coba dulu formasi yang kuning-kuningnya dulu deh. Formasi umumnya kan sering gitu, kita bakal coba dulu formasi yang umumnya dulu guys. Ini formasi yang ada di sini ya, nanti kita bakal coba di formasi yang paling atas, nanti kita bakal rombak dan apa saja yang bakal kita pakai. Oke, Madara. Mantap sih, asli mantap sih, tapi ini masih belum formasi yang utamanya guys. Kita bakal pakai formasi yang menurut saya pilih karakternya dulu nih. Yang pertama kita bakal ngambil ada Sage Orochimaru dari depan dulu. Lalu di depan kita bisa ngambil Speed Madara dulu. Kalau di tengah kenapa saya gak ngambil Jiraiya, saya tinggal dulu guys, upgrade-annya juga masih bintang 5. Kita ambil tengah, di sini saya mau ngambil Itachi sama nih Minato sangat mantap. Dan belakangnya kita bakal ngambil Sage Kabuto atau SPO sih, karena upgrade-nya kita SPO aja deh. Rinnegan Sakura Sage juga bagus sih. Waduh, kita gini dulu dah guys. Kita coba gini dulu dah formasinya. Oh, hilang loh. Itachi-nya hilang. Ngebug. Waduh, ini kan saya perlu download hapus ulang sih. Ini saya server yang mana ya, bahasa Inggris apa Indon? Pasti loh ngebug gitu kalian lihat tuh, kalian lihat kan aneh ngebug. Kita cek dulu bahasanya nih. Oh ya, bahasa Indonesia, kita ganti yang Inggris dulu guys. Ngebug nih yang Inggris nih, kita yang Indo. Kita bakal Ninja World War yang Inggris dulu, kita bakal download dulu. Nah, jadi kalian yang mau download Ninja World War itu langsung aja ninjaworldwar.com. Kita langsung ke download. Lalu kalian pilih bisa Inggris, Thailand, Vietnam, Indo, Spanish. Kalau saya tadi Indo, saya mau download yang ini aja lagi, yang Inggris. Yang Inggris aja. Entah kenapa tadi yang Indo kayak ada bug-bugnya gitu. Oke, kita download dulu guys. Oke, kita lihat. Ini versi Inggris guys. Kita lihat apakah masih ngebug. Boom. Seperti yang kalian lihat, versi Inggris itu lebih worth it. Karena jarang ngebugnya itu. Lihat Akatsuki Itachi udah muncul ya. Kita langsung aja ke adventure-nya. Jadi kalian yang masalah yang bug, kok itu hilang, kok ngebug, kalian ganti aja dari server yang Indo, kalian download aja Inggris di ninjaworldwar.com. Oke, langsung aja kita bakal coba untuk formasi kita tadi. Di sini saya mau pakainya. Oke, kita lihat apakah pas fightingnya ngebug. Kalau di lobbynya kan udah gani. Nah, kalian lihat enak kan mainnya gini. Jadi pakai tadi kan gak jelas asli. Ya, kita langsung aja skill. GG sih. Wah, ini enak parah ya. Biju Minato ini ultinya juga, aduh, sakit parah, mantap. Lagi mas ngulti ngeburst itu. Nah, kita langsung aja adventure. Di sini kita bawanya pasukannya ini ya, 494.000. Oke, kita serang top 3 ya. Sijoni sonzai suru sumeru ni genjutsu. 468.000. Saya maunya gini sih.
Tapi ya gini, upgrade-annya atau ya pas Kabutonya masih minus. Tapi bisa juga sih kita ganti sama Sakura juga boleh, guys. Gak apa-apa deh, kita gini dulu ya. Saya sukanya gini. Cuma bawa Sakura itu juga oke juga. Oke, kita lihat di sini menuju top 3. Oke, aman guys. Untuk top 3 kita berhasil tembus ya, aman dengan baik. Oke, top 3 set. Apalagi di saat Minato sudah ngulti, disitulah musuh tidak baik-baik saja. Top 2 nya gimana? Wah, top 2 nya udah gini nih. Nah, kalau udah kayak gini agak susah nih. Top 1, top 2 nya gimana? Wah, top 1, top 2 nya OP guys. Oke, kita coba top 2 nya dulu. Kita bakal pakai dia, Kabuto sama Itachi. Cuman untuk power sih ketinggalan. Nanti kita lihat nih perbedaannya. Kalau dia ada support kayak Sakura, ada skill yang pas masuk healing yang bisa bikin ngonter biju Minato kita. Dan karena kita kurang power lah, minus ini bukan berarti karakter yang overpower atau karakter mahal itu kalian bisa pakai seenaknya. Misalnya upgrade-nya seadanya, ya sama aja bohong. Oke, 29.000 untuk diamond kita. Kita cek untuk yang shard-shardnya. Ini ada berapa? 3 dolar, 1 dolar. Dolar ini penting sih karena buat dapatin karakter-karakter kayak yang top up itu. Ya buat dapetin Itachi dan lain-lain, kita bakal bahas nih gimana sih cara dapat Itachi dan gitu ya, ya kayak penasaran. Oke, kita udah top 3, lumayan sekali dari top 5 ke top 3 besar ya, masih boleh. Kita bebas dulu deh. Oke guys, kalau begitu videonya sampai sini saja. Terima kasih sudah nonton sampai akhir dan sampai jumpa.